Terima kasih ya. Itu ada 5 orang ya, ada 1 dosen UNUSIA, ada 1 dari Pakar Nusa, ada 2 orang dari Fatayat, ada 1 dari PWNU DKI. Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi, jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat. Dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan interface dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak ya, katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya, dan itu mendadak diadakan di sana. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi, peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga ya, jadi ya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional, itu akan banyak sekali. Dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini ya. Saya kira itu ya. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya dari jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBM NU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci ya mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik ya, untuk komite etik untuk itu, begitu juga Pakar Nusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya, saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali.